aksi sosial kemasyarakatan yang memang wadah ini bergerak di bidang kemudahan dan organisasi yang sudah cukup tua, sudah banyak juga karya-karyanya, kontribusinya. Maka tadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kita coba nanti mendorong program pelatihan entrepreneur pemuda yang sudah hampir-hampir jarang kita dengar. Padahal kita ingin ada muncul pelaku-pelaku usaha muda yang mungkin bisa memulai dari yang kecil dan mudah-mudahan bisa menjadi besar ke depan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial nanti akan kita dorong juga Karang Taruna untuk melakukan hal itu. Dan kita pertimbangkan mungkin ada 1-2 pilot project, mungkin kegiatan ekonomi yang bisa dikelola oleh Karang Taruna. Intinya saya kira Karang Taruna mesti lebih proaktif, lebih kreatif. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menjadikan Karang Taruna ke depan lebih baik dan lebih kuat.